Nah, pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah disampaikan teman-teman panitia tadi, saya akan menyampaikan tentang practical reservoir engineering. Kali ini, saya bagi menjadi 5 bagian utama. Yang pertama, motivation, kenapa kita mau jadi reservoir engineer, skill-skill apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang reservoir engineer yang baik, timnya seperti apa ketika kita menjadi reservoir engineer, kita akan bekerja dengan siapa saja. Kemudian ada juga istilah some basic terms ya, istilah-istilah dasar lah yang teman-teman perlu ketahui untuk bisa menjadi seorang reservoir engineer. Dan main topik saya ya, topik utama saya adalah di reservoir engineering analysis. Nah, di sini saya akan menyampaikan basicnya saja ya, sedikit saja tentang 10 metode analisis utama yang dilakukan oleh seorang reservoir engineer. Nah, mungkin ini topiknya agak condense, agak banyak gitu ya. Semoga bisa terdeliver, tersampaikan dengan baik kepada teman-teman tepat waktu dalam sekitar setengah jam. Kalau ada putus-putus atau suara saya terganggu, tolong langsung interupsi aja ya. Oke, okay, Mas. Kita lanjut dengan motivation. Mengapa kita mau sih menjadi seorang reservoir engineer, khususnya yang infonya sekarang kayak oil industry, harga oil price turun, banyak yang di PHK, sulit menampung, sulit membuka lapangan pekerjaan baru di dunia migas. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa kita masih mau menjadi reservoir engineer? Is there a future? Apakah ada masa depan bagi reservoir engineer, drilling engineer, atau petroleum engineer? Nah, jawabannya adalah berikut. Jadi di sini ada beberapa cuplikan. Yang pertama di bagian kiri ada outlook dari Exxon. Dan di sini seperti teman-teman bisa lihat bahwa untuk 2017, 2020, sampai 2040, ini Exxon memprediksi bahwa oil itu masih menduduki peringkat utama dalam pemenuhan kebutuhan energi global. Oke, di sini ada garis berwarna hijau, itu untuk oil, dan ranking 2-nya adalah natural gas. Nah, ini memberikan indikasi bahwa at least sampai 2040, oil and gas itu masih yang paling dibutuhkan. Ini menurut view atau pandangan dari Exxon. Nah, bagaimana dengan pandangan dari pemerintah? Nah, ini saya ambil dari industri Indonesia Energy Outlook 2019. Di sini tim penyusun kebutuhan energi ya, tim peneliti dari Indonesia membuat 3 skenario. Ada BAU, Business as Usual, skenario PB, pengembangan berkelanjutan, dan RK, rendah karbon. Nah, dari ketiga skenario ini dapat dilihat untuk gas itu berwarna biru, minyak ini berwarna abu-abu. Kesimpulannya apa? Minyak dan gas itu masih menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi Indonesia sampai 2050 atau 30 tahun mendatang gitu ya. Jadi memang energi terbarukan mulai bertambah banyak nih yang warna hijau di 3 skenario. Tapi minyak dan gas tidak pernah bisa ditinggalkan, gitu ya. Jadi ini bisa menjadi motivasi yang cukup solid ya, cukup kuat. Mengapa kita masih mau stay di dunia oil and gas? Bukan cuma itu, teman-teman. Jadi ketika kita belajar oil and gas, ketika kita bekerja, itu sebagian besar yang kita olah adalah conventional gas dan oil. Dan kalau teman-teman tahu, ini sangat penting untuk kita tahu bahwa untuk fossil fuel, teman-teman, untuk cadangan bahan bakar dari fosil, itu sebenarnya konvensional gas dan oil itu masih menduduki porsi yang paling sedikit. Ada lebih banyak lagi reserve-nya ditampung dalam low perm oil dan tight gas. Misalnya seperti shale gas, seperti yang banyak dieksploitasi di Amerika. Nah, ini porsinya di dunia ini atau di bumi ini lebih banyak bahkan dari konvensional gas dan oil. Kemudian ada heavy oil, CBM, oh ini shale gas juga bisa dikategorikan di sini. Dan berikutnya juga ada gas hydrate, yang paling banyak cadangannya di bumi ini, terutama di laut. Nah, kita baru banyak mengelola di bagian puncaknya aja yang paling sedikit. Masih banyak bagian di dalam piramida ini yang belum kita olah, belum kita eksploitasi. Artinya kita masih punya masa depan, teman-teman. Dan bahkan untuk konvensional sendiri, teman-teman, kebanyakan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia itu masih hanya memproduksi di bagian primary dan secondary-nya saja. Atau di sini perkiraannya sekitar 25 tambah 30, baru sekitar 55%-nya saja, teman-teman. Ada 45% cadangan minyak yang masih belum di-recovery. Dan untuk itu dibutuhkan metode yang namanya Enhanced Oil Recovery atau EOR. Nah, ini masih riset, teman-teman. Masih belum dilakukan skala industri. Artinya apa? Artinya kalau kita bertanya untuk bagaimana masa depan oil industry di kemudian hari, ya masa depan kita ada di bagian yang belum dikelola ini, teman-teman.
termasuk EOR. Dan kalau teman-teman ingin menjajaki dunia reservoir engineer, nah inilah field-field, lapangan-lapangan atau area-area masa depan. Jadi ada seorang ahli yang mengatakan, kita bukan sedang kehabisan minyak, kita hanya sedang kehabisan ide untuk menemukannya. Jadi seiring dengan ada penelitian, R&D, pasti akan ditemukan breakthrough atau teknologi-teknologi baru yang bisa membuka potensi yang masih belum kita temukan saat ini. Jadi cadangan minyak, future di dunia migas itu masih terbuka lebar. Jadi jangan pesimis, harus tetap optimis. Nah, sekarang kita lanjut ke skill-skill apa yang dibutuhkan kalau kita ingin menjadi seorang reservoir engineer. Nah, di sini saya coba list beberapa. Yang paling pertama, untuk hard skill, teman-teman harus punya engineering analysis. Teman-teman harus cukup bisa memahami matematika, of course ya, teman-teman anak teknik, sedikit banyak harus bisa matematika. Statistik, karena kita akan berurusan dengan banyak sekali data, jadi kita harus mulai terbiasa dengan statistik, rata-rata, standar deviasi. Jadi teman-teman harus mulai ya. Critical thinking dan problem solving, ini kekuatan utamanya. Kita dituntut untuk berpikir kritis dan bagaimana memecahkan problem yang ada di lapangan, yang ada di kantor, seperti itu. Nah, teman-teman, saya sangat sarankan teman-teman harus mulai terbiasa menggunakan Excel. Engineer sangat banyak menggunakan Excel, bahkan lebih banyak dari software-software yang lain gitu ya. Lebih banyak kita analisis menggunakan Excel. Tapi teman-teman juga harus handy ya, artinya mudah gitu terbiasa dengan menggunakan berbagai macam software. Misalnya Petrel, PipeSim, dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kemudian untuk menjadi seorang reservoir engineer, kita perlu memahami ekonomi, karena pada ujungnya minyak ini berujung pada uang ya. Jadi kalau suatu pekerjaan tidak ekonomis, kita tidak akan melakukan. Jadi kita perlu sedikit evaluasi ekonomi, teman-teman perlu tahu. Dan juga yang sekarang lagi hype ya, yang sekarang lagi booming tuh programming, Python, R, dan lain sebagainya. Ini perlu, tapi untuk saat ini saya mengamatinya belum terlalu yang utama. Tapi kalau teman-teman punya kemampuan untuk programming, that's very good. Kalau tidak, nggak apa-apa. Yang penting kalian fokus di bagian yang lain. Juga soft skill, teamwork, leadership, communication. Kalian juga perlu mulai bisa membiasakan diri berbahasa Inggris. Writing, kalian akan banyak membuat report ke manajemen atau membuat paper untuk conference. Jadi perlu ada writing skill. Kalian juga mampu presentasi supaya bisa meyakinkan manajermu, meyakinkan CEO atau meyakinkan SKK Migas seperti itu. Jadi perlu presentasi juga. Dan juga teman-teman harus terbiasa work under pressure karena banyak sekali pekerjaan baik di lapangan maupun di kantor yang cukup pressure gitu, cukup tinggi tekanannya, jadi teman-teman harus terbiasa seperti itu. Oke, setelah skill, sekarang kita bahas tim. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, menjadi seorang reservoir engineer, you cannot work alone. Di dalam industri migas, teman-teman selalu bekerja di dalam tim. Dan ada setidaknya 6 komponen atau 6 area lain yang paling dekat hubungannya dengan produk, dengan reservoir engineer. Yang pertama, production engineer. Itu teman kita yang paling dekat yang banyak berurusan dengan artificial lift. Gas lift, sacrod pump, electrical submersible pump, stimulasi seperti itu. Hydraulic fracturing, acidizing, itu mereka semua. Kemudian juga ada surveillance atau field engineer. Nah, ini teman-teman yang ada di lapangan, yang ada di pelosok, yang betul-betul berpapasan dengan sumur. Mereka tugasnya untuk mengambil data, dan kalau ada problem gitu di lapangan, mereka melakukan optimisasi atau troubleshooting. Kemudian kita juga harus bermitra dengan teman-teman dari drilling dan well service engineer. Drilling ini yang melakukan pengeboran, well service ini untuk melakukan misalnya workover, kemudian juga menata supaya sumur kita tetap bagus integritinya. Itu makanya disebut well maintenance dan integrity. Kemudian kita juga bekerja dengan surface facility engineer. Ini mereka yang menghandle peralatan di permukaan, separator, kompresor, tangki, pompa, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bekerja dengan GNG, gitu ya, ada geology. Mereka yang banyak berurusan dengan mapping, pembuatan peta, korelasi, dan juga petrophysics, itu untuk yang formation evaluasi, untuk menganalisa data-data log kita. Nah, ini jadi kita selalu bekerja dengan mereka. Kemudian ada basic terms ya, istilah-istilah dasar yang perlu teman-teman tahu.
Yang pertama, apa sih reservoir engineer? Nah, simpelnya, reservoir engineering adalah ilmu yang mempelajari karakteristik produksi suatu lapangan minyak dan gas pada mekanisme pendorongan primer atau natural pressure depletion, sekunder, misalnya water flood, dan tersier. Jadi, utamanya sebenarnya reservoir engineer itu tugasnya untuk menganalisa karakteristik produksi, seperti apa lapangan minyak dan gas itu berproduksi. Nah, Dake ini seorang ahli ya, seorang bapak dalam petroleum engineering, dia mengatakan reservoir engineer yang paling berguna, yang paling bernilai adalah mereka yang mampu melihat paling banyak dan paling jelas dan mereka yang tahu apa yang mereka cari. Ini maksudnya apa? Karena reservoir engineer itu berurusan dengan reservoir yang tidak bisa kita lihat dengan mata ya. Yang bisa kita lihat itu cuma data. Nah, jadi bagaimana kita mengolah data ini supaya kita bisa mengetahui apa sih reservoir kita yang terjadi. Jadi reservoir engineer ini kurang lebih sama seperti seorang dokter. Tapi dokter mungkin sedikit lebih mudah karena dokter bisa melihat tubuh manusia seperti apa, badan manusia mereka seperti apa gitu. Kalau kita tidak bisa melihat sama sekali ya. Jadi sama seperti dokter menggunakan USG, kan X-ray, bisa menganalisa tubuh manusia, kita juga melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, ini reservoir system. Jadi reservoir kita merupakan suatu sistem, harus ada source rock untuk menjadi sumber hidrokarbon. Kemudian di sini ada lapisan water atau air, bisa berbentuk aquifer seperti itu. Di atasnya ada reservoir penampung minyak, dan kemudian paling atas densitasnya paling rendah ada gas. Dan supaya gas, minyak, dan air ini tidak lolos ke permukaan, perlu ada seal rock atau lapisan yang permeabilitasnya sangat kecil, sangat ketat seperti itu, sehingga dia menutup atau minyak atau gas seperti itu ya. Dia menampung seperti itu, memerangkap, itu namanya seal rock. Biasanya lapisan batuan shell. Oke, berikutnya reservoir itu bekerja dengan drive mechanism atau dorongan. Banyak drive mechanism, ada water drive, ada solution gas drive, ada gas cap drive, ada compaction drive, ada gravity, dan semuanya punya range gitu ya. Perolehan minyak yang dapat kita peroleh dari reservoir dengan masing-masing drive mechanism tuh ada angkanya seperti ini. Yang paling sedikit kita bisa dapatkan itu kalau reservoir kita hanya memiliki expansion. Jadi kita cuma dapat 3-5% dari minyak yang ada di reservoir. Dan yang paling baik itu kalau kita punya gravity drainage ya. Itu kita bisa mendapatkan 60% minyak dari dalam bumi, dari dalam reservoir kita bisa dapatkan kalau kita punya gravity drainage. Nah, salah satu tugas reservoir engineer harus menganalisis reservoir kita ini drive mekanismenya apa, mekanisme pendorongnya itu apa. Dan setelah tahu, kita perlu mengoptimasi gitu ya, agar reservoir kita bisa menghasilkan minyak sebanyak-banyaknya. Oke, terakhir untuk some basic terms, di sini ada stratigraphic cross-section. Jadi kalau teman-teman sudah belajar evaluasi formasi, teman-teman tahu data logging. Nah, di sini itu data logging dari sekian banyak sumur yang dijejerkan sehingga kita mendapatkan penampang seperti ini atau cross-section. Nah, ini merupakan salah satu yang paling sering reservoir engineer pelajari atau gunakan dalam analisis, karena inilah yang membentuk reservoir. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, ini zona yang berwarna kuning itu salah satu zona reservoir. Nah, biasanya kalau yang tidak berwarna itu berarti bukan reservoir gitu ya. Jadi, reservoir atas dan reservoir bawah itu terpisah. Nah, dari sini kita bisa lihat antara kedua sumur berarti dia punya koneksi ya, antara dua sumur yang bertetangga bisa kita lihat koneksi atau kemenerusan atau kontinuitas dari reservoir kita. Jadi reservoir kita tidak putus-putus tetapi kontinu, melapar seperti itu ya, melebar. Nah, untuk some basic terms seperti itu, sekarang kita lanjut ke reservoir engineering analysis. Ada 10, saya akan menyampaikan singkat-singkat saja, semoga teman-teman bisa menerima. Sebelumnya saya mau nanya panitia, masih jelas sampai sekarang? Masih jelas, Mas Arno. Ya, Oke, lanjut ya. Nah, sebelum memulai, saya mau menyampaikan seperti apa sih metode analisa yang dilakukan seorang reservoir engineer. Kita sangat berhubungan dengan banyak sumber data. Ada special core analysis, ada core data,
data dari batuan yang kita bor, ada data log, ada data fluida, data tekanan, data produksi, data histori sumur, pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dalam sumur. Nah, itu kita olah menjadi rock karakterisasi, karakterisasi fluida, dan karakterisasi aliran. Jadi kita gabungkan semuanya itu, kita analisa dengan berbagai macam analisis. Ini masih sedikit saya, ada mapping, ada volumetric, ada material balance, ada banyak sekali alat-alat atau tools analisis yang bisa mengolah data-data ini sampai akhirnya kita solid nih, saya yakin seperti apa karakter reservoir saya, dan dari situ kita bisa mulai production forecasting. Kita bisa memprediksi reservoir kita bisa berproduksi seberapa banyak, seberapa lama, seberapa banyak minyak yang kita dapat, dan seberapa banyak yang bisa kita jual gitu ya. Dari situ kita bisa hitung revenue atau keuntungan perusahaan gitu. Jadi reservoir engineer berhubungan dengan banyak sekali data. Dan di sini ada gambar menarik ya. Jadi kita punya banyak data, itu belum cukup. Kita harus jadikan data itu informasi. Informasi itu belum cukup, teman-teman. Kita perlu menghubungkan satu informasi dengan informasi lain menjadi sebuah knowledge. Nah, dari knowledge itu, seorang reservoir engineer yang berpengalaman bisa mendapatkan insight, ide-ide brilian gitu ya. Dan kalau dihubungkan, itu membentuk wisdom, atau bijaksana, atau hikmat gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar pintar, bukan cuma sekedar jago ngitung, bukan sekedar jago Excel atau jago programming, tapi ada wisdom, ada hikmatnya di situ ya. Kalau kita sudah bisa punya pengalaman, jam terbang. Dan dari sinilah kita bisa memberikan impact atau dampak yang besar. Nah, mungkin teman-teman di sini masih level information sampai knowledge, teman-teman. Nanti kalau kalian sudah berpengalaman di dunia industri, udah mulai bisa memproduksi insight, dan nanti lama-kelamaan wisdom. Baru di situ bisa jadi engineer yang berguna. Berdampak buat company, berdampak buat Indonesia. Nah, sekarang 10 analisa. Yang paling pertama, analisa paling gampang adalah analisa produksi. Ini yang paling banyak teman-teman lakukan kalau kalian menjadi fresh graduate engineer. Baru masuk perusahaan, tugas kalian tuh ini. Jadi kalian harus menganalisa produksi. Seperti apa sih produksi harian kita? Misalnya di sini warna hijau itu adalah minyak, merah gas, biru adalah water cut atau berapa banyak air yang ada di produksi, well count itu jumlah sumur. Nah, bisa di sini kita lihat, oh kenapa ya produksi minyak kita naik? Nah, kita bisa menjelaskan, oh ternyata jumlah sumur kita bertambah banyak karena dilakukan pengeboran. Otomatis jumlah produksi naik. Nah, tiba-tiba kenapa di sekitar tahun 1980-an, kenapa minyak kita turun tajam? Ah, ternyata setelah dilihat, oh karena water cut kita tiba-tiba naik. Artinya sumur kita sudah mulai banyak menerobos air-air seperti itu. Nah, apa yang kita perlu lakukan kalau sudah terlalu banyak air yang diproduksi? Water cut-nya sudah sangat tinggi ya, misalnya seperti ini. Nah, kita harus melakukan, memberikan ide-ide yang bisa menjaga supaya produksi kita tetap stabil dan tidak habis seperti ini nih, habis nih seperti ini teman-teman. Gasnya bertambah banyak, air tambah banyak, minyaknya tambah sedikit. Nah ini, kalian harus menganalisa kenapa kelakuan produksi kita seperti itu. Kenapa meningkat, kenapa turun. Kalau turun misalnya dia mengalami plugging. Kalau plugging kita bisa fracturing seperti itu supaya dia mengalir dengan lebih baik. Nah kurang lebih seperti itu, production analysis. Yang kedua adalah pressure survey. Jadi kalian tidak cuman berurusan dengan produksi atau laju alir atau rate, kalian juga harus berurusan dengan pressure atau tekanan. Jadi seorang engineer itu selalu berurusan dengan dua ini ya, rate, pressure, tekanan, laju alir, seperti itu. Nah, untuk melakukan pressure survey, biasanya kita punya alat ukur yang kita akan turunkan ke dalam sumur. Nah, ketika kita menurunkan ke dalam sumur, kita mencatat ya. Jadi alat kita melakukan recording, pencatatan data-data tekanan. Dan kita akan mendapatkan profil seperti ini. Kalau kita plot, kalau kita buat grafik, akan bentuk seperti ini. Kalau dia memberikan nilai gradien 0,1 sampai 0,01, berarti sumur kita berisi dengan gas saja. Kalau dia mulai menunjukkan gradien 0,2 sampai 0,3, kita tahu
di sumur kita ada oil, ada minyak. Tapi kalau dia memberikan tren seperti ini dengan gradien 0,433, maka sumur kita sudah terisi dengan air, dan gitu kita perlu tutup atau kita perlu semen ya, karena kita nggak mau produksi air. Nah, ini baru satu pekerjaan. Kita harus melakukan ke banyak sumur, dan kita membuat plot seperti ini, teman-teman. Jadi ini diambil di seluruh reservoir, masing-masing sumur kita data, dan kita record, kita buat grafik tekanan terhadap waktu. Nah, dari sini kita mempelajari juga, engineer mempelajari, oh, tekanannya menurun. Wajar, kalau kita produksi, pasti tekanan reservoir turun. Seperti balon kita tojos, pasti dia kempes. Reservoir juga seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa tiba-tiba naik ya? Kenapa tiba-tiba tekanan reservoir kita naik? Oh, karena kita melakukan water injection. Kita melakukan water flood. Kita dorong, kita tekan lagi reservoir kita dengan air. Makanya tekanannya meningkat. Nah, kita perlu memahami ya, seperti ini, tekanan dari masing-masing sumur untuk memberikan informasi sebenarnya tekanan reservoir kita itu berapa. Nah, ini yang ketiga. Jadi, yang ketiga adalah well performance analysis. Artinya, kita perlu mengetahui masing-masing reservoir kita itu seberapa bagus performanya. Bisa memberikan oil atau gas seberapa banyak. Seberapa sehat dia. Berapa productivity-nya. Berapa skin, kalau teman-teman sudah tahu istilah skin-nya. Nah, jadi ada banyak sekali tipe testing yang bisa kita lakukan. Ada back pressure test, itu kalau seperti ini, dia aman. Dia dialirkan dengan variasi laju alir, kemudian dimatikan. Ada juga isochronal test, dialirkan, dimatikan. Dialirkan, dimatikan, dan seterusnya. Ya. Tapi dengan laju alir yang meningkat seperti ini. Ada juga modified isochronal test, sama, dihidupkan, dimatikan, tapi dengan durasi yang lebih cepat, supaya kita bisa melakukan testingnya dengan lebih cepat. Nah, dari data-data tersebut, kita melakukan plotting, teman-teman, seperti di bawah seperti ini. Nah, dari sini kita tahu kira-kira performa atau kinerja dari sumur kita itu bisa seberapa bagus. Misalnya, seberapa banyak laju alir kita, laju alir dari sumur kita misalnya di sini ada 16.000, seperti itu. Nah, kita perlu melakukan ini, seorang reservoir engineer perlu melakukan uji-uji sumur ke berbagai sumur, ke semua sumur, supaya kita tahu reservoir kita bisa memberikan seberapa banyak, seperti itu. Berikutnya nodal analisis. Mungkin teman-teman sudah tahu nodal analisis ya, tapi ini saya jabarkan sedikit saja. Jadi nodal analisis itu adalah sebuah analisa sistem, sistem analisis yang digunakan untuk menganalisa performa suatu sistem. Jadi kita tahu lapangan kita adalah sebuah sistem yang mencakup reservoir, sumur, tubing, kemudian stasiun. Nah, semuanya itu saling menjalin koneksi gitu ya. Dan seorang reservoir engineer tuh perlu tahu seperti apa interaksinya untuk bisa menganalisa performa dari reservoir kita. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman. Di sini reservoir kita ya. Ini ada oil, ada gas, ada water. Ini ada sumur kita. Di sini ada kepala sumur, ada pipa dan menuju separator. Ada sales, penjualan kita, ada juga tangki, tank. Nah, di masing-masing titik di sini ada delta P. Delta P itu apa? Itu adalah pressure drop. Jadi setiap mengalir melewati suatu benda, melewati suatu equipment, itu terjadi hilang tekan. Dan kalau terlalu banyak hilang tekannya, artinya tidak bisa mengalir lagi. Nah, kita jadi perlu mengetahui apakah tekanan reservoir kita, PRS, tekanan reservoir kita di titik ini atau di kurvanya di sini itu mampu mengalirkan fluida sampai ke titik akhir, sampai ke station. Nah, itu perlu kita analisa seperti itu ya, teman-teman. Sebenarnya ini tugas utama dari production engineer, bukan reservoir engineer. Tapi supaya kita bisa mengetahui, kita juga perlu menguasai lah nodal analisis seperti itu. Nah, bentuknya seperti ini, output dari nodal analisis. Jadi ada kurva seperti ini, di teman-teman. IPR ini mewakili kemampuan reservoir kita. TPR ini, atau tubing performance relationship ini, mewakili kemampuan tubing, atau mewakili kemampuan sumur. Kalau dia berpapasan, atau crossing seperti ini, teman-teman,
disinilah solution point atau titik kita beroperasi. Seberapa banyak laju alir kita itu ada di perpotongan ini, teman-teman. Maaf ya, di sini. Nah, ini juga bisa kita analisa dalam bentuk seperti ini. Jadi kita punya, misalnya titik 1, itu sumur pada kondisi awal, dan kita melakukan konversi dari natural flow ke SESP. Dari titik 1, pindah ke titik 2. Nah, dia masih di dalam satu garis IPR. Tapi di titik 3, tiba-tiba terjadi penurunan laju alir. Ya, laju alirnya turun, anjlok seperti ini, titik 3. Jadi IPR-nya menjadi lebih menguncup ke dalam. Nah, kita perlu menganalisa ini, dan engineer-nya kemudian merekomendasi kita lakukan fracturing dari sumur yang sudah rusak tersebut. Dan ketika di fracturing, naik rate-nya seperti itu. Naik seperti ini, dan dia sekarang menempati kurva yang berwarna ungu. Dan setelah itu dia pasang lagi ESP di sumur tersebut, atau dia lakukan ESP upgrade. Nah, ini yang dilakukan reservoir engineer dan production engineer menggunakan nodal analysis supaya sumur itu bisa berproduksi dengan semakin baik. Oke, berikutnya, udah setengah jalan teman-teman, ada pressure transient analysis. Ini sama seperti well performance, tapi ini analisanya lebih mendalam. Jadi, pressure transient analysis itu adalah rangkaian pengaliran sumur, pengaliran itu disebut drawdown, dan mematikan sumur atau shut-in. Dan sambil kita testing, kita ukur laju alir dan tekanannya. Dan hasil dari profil tekanan itu akan kita evaluasi untuk mengkarakterisasi perilaku sumur dan reservoir. Jadi di dalam pressure transient analysis itu kira-kira seperti ini. Seperti kita melemparkan batu ke dalam kolam, dan dia akan membentuk gelombang seperti ini, yang dia akan menyebar gitu ya, sampai ke tepi-tepi kolam. Nah, kalau kita melakukan testing suatu sumur, kira-kira seperti itu. Ketika kita hidupkan, itu seolah-olah kita melemparkan batu. Dan ketika kita hidupkan atau matikan, gelombang tekanan itu akan merambat ke seluruh bagian reservoir dan akan memberikan respon balik. Dan semua itu akan kita record, kita catat gitu ya. Jadi di sini ada alat permukaan, ada separator untuk kita variasikan laju alir, dan di dalam kita pasang recorder, kita pasang alat ukur untuk memonitor tekanan yang terjadi. Dan setelah kita ambil recordernya, kita ambil alat ukurnya seperti tadi pressure survey, kemudian kita analisis menggunakan software, seperti itu ya. Dan dari interpretasi kita, evaluasi kita akan bisa meraba-raba gitu ya, kira-kira reservoir saya tuh seperti ini. Nah, hasilnya tuh kira-kira seperti ini. Yang kita akan peroleh dari tekanan dan laju alir itu akan formatnya seperti ini. Nah, ini mungkin teman-teman, saya nggak tahu ya, sudah belajar ini atau belum, tapi dengan picture seperti ini kita bisa melihat, oh ternyata reservoir saya, misalnya ya, dual porosity, atau banyak mengalami rekahan. Ada dual permeability. Atau ada multi-layer, jadi reservoir kita itu berlapis-lapis, seperti itu. Dan batas-batas reservoirnya misalnya apa? Kalau no flow, dia akan naik seperti ini, berwarna merah, itu misalnya kita punya tepi-tepi berupa fault. Nah, seperti apa lengkapnya, mungkin kita lanjut aja. Nah, seperti ini. Jadi untuk reservoir kita, kalau kita memiliki reservoir yang mengalami perekahan atau hydraulic fracturing, ketika kita evaluasi, dia akan memberikan profil seperti ini. Gitu ya. Jadi ada dua tipe perekahan, kita akan mendapatkan di software kita akan seperti ini. Nah, ini berbeda sekali bentuknya kalau kita punya reservoir tipe seperti ini. Ini adalah kalau kita punya partial penetration. Artinya, kita hanya memperforasi sedikit dari bagian reservoir kita. Jadi, reservoir kita tebal, tapi yang kita perforasi hanya sebagian kecil saja. Nah, itu dia akan memberikan profil seperti ini. Kalau kita punya sumur horizontal, dia akan memberikan profil seperti ini. Nah, masih belum cukup. Masih ada model-model reservoir. Tadi model sumur, ini model reservoir. Ada yang homogen, kita seperti ini. Ada yang dual permeability, atau misalnya dia ada dua lapis seperti itu ya. Jadi ada dua permeability, permeability yang atas dan yang bawah. Dia akan memberikan profil yang ada lembah seperti ini. Kemudian juga ada dual porosity, kalau reservoir kita natural fracture ya,
ada banyak rekahan-rekahan alami di reservoir kita. Dia akan memberikan tren dual porosity seperti ini, teman-teman. Dan ada juga reservoir radial composite. Artinya dia konsentrik, ada pembedaan zona. Zona di sekitar sumur, itu yang warna kuning, dan zona yang lebih luas, gitu ya, itu yang berwarna hijau. Dan properti atau sifat-sifat bagian kuning itu berbeda dari bagian hijau. Nah, ini juga akan memberikan tren yang berbeda. Dan trennya itu akan kira-kira seperti ini. Nah, reservoir engineer tuh harus bisa gitu membedakan gitu ya. Reservoir kita ini dual porosity kah atau homogen atau radial composite kah, hanya dengan analisa software. Makanya tadi saya bilang penting banget kalau teman-teman bisa software. Misalnya softwarenya Ekrin, kalau teman-teman tahu, Kappa atau Pensis, bisa juga menggunakan Excel tapi terbatas. Jadi kalian harus bisa membiasakan diri dengan Ekrin atau Saphir atau Kappa gitu ya, teman-teman. Itu belum selesai. Nah, reservoir kita itu punya batas ya, punya pembatas, dinding-dinding atau boundary. Boundary-nya itu bisa berbentuk fault atau patahan, bisa berbentuk intersecting fault, jadi ada dua gitu ya patahannya. Juga bisa berbentuk U seperti ini, jadi dia ada tiga patahan membentuk U. Juga bisa berbentuk channel, atau bisa juga closing gitu ya, tertutup reservoir kita. Bentuknya lingkaran. Nah, itu masing-masing memberikan profil yang berbeda. Nah, gitu. Jadi, kalian harus bisa terbiasa. Ini kan dokter pun kayak gini ya. Dia dengan membaca bentuk USG atau membentuk bentuk X-ray, dia bisa tahu, oh, di sini ada patah nih, di sini ada luka, di sini ada infeksi, gitu. Mereka bisa tahu. Sama, reservoir engineer juga sama. Oke, tadi udah 5, sekarang tinggal 5 lagi. Saya lanjutkan dengan cepat. Nah, kemudian yang teman-teman pasti tahu, formation evaluation, ini alat utamanya adalah logging. Logging itu merecord data-data di bawah permukaan dengan kedalaman. Gitu ya. Jadi, setelah alat kita turunkan, jadi sembari dia menurun, dicatat terus ya, setiap detik, setiap 1/10 detik gitu dia catat, terus titik-titiknya, terus dia tarik lagi ke atas. Setelah kita dapatkan alatnya, kita download datanya, kemudian kita plot. Setelah diplot, hasilnya kira-kira seperti ini. Nah, untuk formation and evaluation, ini bukan tugas utama reservoir engineer, tapi petrofisis. Ini biasa dilakukan oleh teman-teman kita jurusan geologi. Nah, tapi seorang reservoir engineer juga perlu tahu, gitu. Ini pembacaannya seperti apa. Nah, ada banyak log yang dilakukan untuk diturunkan ke dalam sumur, semuanya penting. Ada kaliper, gamma ray, SP, spontaneous potential, resistivity, density, neutron, dan sonic. Ini masing-masing ada penggunaannya. Kaliper itu untuk mengetahui struktur atau lubang sumur kita itu seperti apa. Gamma ray dan spontaneous potential untuk mengetahui reservoirnya itu apa. Ya, di bagian kedalaman berapa yang bisa menampung minyak dan gas. Resistivity ini untuk bisa membedakan mana zona minyak dan mana zona water, atau zona hidrokarbon dan mana zona air. Density dan neutron, kita bisa lebih detail lagi, kita bisa membedakan mana gas, mana minyak, dan mana water. Nah, ini seorang petrofisis harus bisa. Dan terakhir, sonic. Sonic log itu gunanya untuk menentukan porositas dan sifat mekanik dari batuan. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya setelah dianalisis ya. Jadi untuk gamma ray, di sini kita bisa membedakan kalau bagian atas gamma ray-nya tinggi, ini kemungkinan bukan reservoir, dia kemungkinan besar dia shale. Tapi kalau gamma ray-nya rendah seperti ini, kemungkinan besar dia itu sand atau pasir atau batu gamping atau karbonat. Karbonat dan sandstone itu adalah kandidat dari reservoir. Jadi mungkin reservoir kita ada di sini. Nah, kemudian kita juga overlay, kita dampingkan dengan resistivity atau ILD. Nah, di sini resistivity yang tinggi menunjukkan hidrokarbon. Jadi dia bisa tahu, oh ternyata hidrokarbon saya kemungkinan besar di kedalaman sini. Kemudian dengan menggunakan neutron dan density, bisa dilakukan lagi analisa yang lebih detail sampai diperoleh gas zone. Jadi dia ada crossover antara neutron dan density.
Kemudian di bawah gas zone, ada oil zone, dan terakhir ada water. Nah, jadi dengan pembacaan seperti ini, sama ini juga menggunakan software ya, mungkin terutama Techlog dari Schlumberger, dan ada juga merek-merek lain, dilakukan oleh petrofisis, dan kita bisa berdiskusi dengan mereka. Kalau saya tahu minyak saya di bagian sini, maka saya akan melakukan perforasi di bagian sini. Saya tidak mau perforasi di zona air, saya tidak mau perforasi di zona gas, saya mau memperforasi di zona oil. Jadi kita akan berdiskusi, reservoir engineer, geologist, petrophysicist, dan production engineer, berdiskusi untuk menentukan kita perforasi di mana, kita ledakkan, kita lubangi sumur itu di bagian mana. Di, misalnya di bagian tengah, kita bisa memproduksi minyaknya. Oke, lanjut. Tinggal 4 lagi ya, teman-teman. Semoga masih semangat. Nah, analisa yang ketujuh adalah kita harus bisa mengestimasi cadangan. Jadi, kita punya reservoir, kita tahu sistem kita itu bisa memberikan reserve atau cadangan minyak seberapa banyak. Nah, yang perlu kalian tahu, teman-teman, dari totalitas cadangan utama atau cadangan awal minyak yang ada dalam reservoir, itu tidak semuanya bisa kita produksi. Ada sebagian besar yang kita belum discover, kita belum temukan. Dan artinya kalau kita tidak temukan, kita belum temukan, kita tidak bisa memproduksi. Ada juga yang sudah di-discovery, sudah ditemukan, sudah dibor, seperti itu, udah tahu kalau di situ ada minyak, tapi belum bisa komersil. Kenapa? Misalnya terlalu mahal, atau alat-alatnya belum tersedia, fasilitasnya belum tersedia. Makanya cadangan minyak yang sudah di-discover, sudah ditemui, tapi tidak bisa diproduksi secara komersil. Jadi di situ pun kita belum bisa produksikan, namanya contingent. Kalau tadi itu yang belum di-discover namanya prospektif. Nah, yang bisa kita produksi, yang bisa kita jual, itu namanya reserve dan production. Nah, reservoir engineer itu perlu bisa memilah-milah ya, mana prospektif, mana contingent, mana reserve. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jadi, misalnya kita punya lapangan yang luas seperti ini, teman-teman, kita punya contingent resource itu misalnya di bagian sini, bagian atas. Oke. Kemudian di dalam warna hijau itu semuanya namanya possible reserve. Jadi masih possible, belum tentu gitu ya. Kemudian ada lagi tingkat keyakinan lebih tinggi yang warna ungu namanya probable. Jadi probable tuh lebih tinggi daripada possible. Nah, ini probability atau kemungkinan kita mendapatkan minyak tuh lebih tinggi. Tapi ada yang lebih pasti lagi itu namanya proof. Jadi cadangan terbukti. Cadangan yang sudah kita bor, sudah kita produksi. Itu hanya bagian kecil aja, seperti yang ditunjukkan di sini. Jadi ada yang sudah proof, yang sudah terbukti, tapi belum diproduksikan. Itu namanya proof develop non-producing. Ada namanya udah di-proof, tapi belum di-develop. Jadi dia cadangannya sudah terbukti, kita sudah tahu di situ ada reservoir, tapi belum di-bor. Nah, itu. Jadi ada juga yang namanya proof develop. Jadi sudah di-bor dan sudah diproduksikan. Nah, jadi kita perlu tahu, ternyata porsi kita yang kita eksploitasi itu masih sangat sedikit ya, teman-teman. Dari totalitas cadangan yang kita punya sebenarnya. Nah, kemudian bagaimana sih mengestimasi volumetrik cadangan yang ada di bawah? Nah, itu kita perlu beberapa data. Kita perlu data area dari seismik. Kita perlu data thickness atau H gross. Ini dari data logging. Kemudian kita perlu netto gross, NTG. Ini juga sama dari analisa logging, dari petrofisik analisis. Kita perlu data porositas, kita perlu data saturasi. Ini semuanya dari core analisis ya, atau logging. Kemudian kita punya formation volume factor atau B. Teman-teman pasti udah tahu. Ini kita analisa fluida atau analisa PVT. Dan kita juga punya RF atau recovery factor. Ini estimasi ya, teman-teman. Jadi seorang reservoir engineer harus bisa menentukan dan meningkatkan recovery factor supaya kita mendapatkan ultimate recovery yang setinggi-tingginya. Jadi rumusnya sederhana seperti ini, teman-teman. Area dikali thickness itu dapat volume, volume kotor. Dikali netto gross, volume bersih. Dikali porositas itu artinya kita dapatkan volume dari porositas.
dikali 1 min SWI, berarti porositas mana yang terisi dengan minyak. Dikali RF, yang dari porositas ini yang ada dalam reservoir ini, seberapa banyak yang bisa diproduksikan. Itulah jumlah dari estimate ultimate recovery kita, yang perlu kita prediksi atau estimasi. Nah, berikutnya, tadi itu masih terlalu sederhana, masih kotak sini, tapi sebenarnya yang dilakukan adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya peta kontur, inilah yang dilakukan oleh teman-teman geologi. Jadi dari peta kontur, mereka membentuk perhitungan volumetrik seperti ini. Jadi ada dua rumus, trapezoidal dan prismoidal. Ini yang dilakukan oleh teman-teman geologi ya. Jadi bukan reservoir engineer, tapi kita perlu tahu. Jadi mereka mengestimasi berapa luas dan berapa tebal reservoir kita. Dan kemudian untuk netto gross, ini harus dianalisa oleh teman-teman petrofisik yang dia bisa membedakan dari keseluruhan ini ya, gross rock, namanya gross rock. Nah, tidak semua dari gross rock ini berisi reservoir. Dari gross rock, ada kita reduksi lagi menjadi net sand. Jadi kita buang lapisan-lapisan shell, kita hitung sand-sand kita, reservoir-reservoir kita itu yang mana. Kemudian kita reduksi lagi, gitu ya, kita buang bagian shell-shellnya lagi, sampai kita dapatkan net reservoir. Dan terakhir, dari net reservoir, kita potong-potong lagi, kita buang bagian-bagian yang berisi air, sampai kita dapatkan namanya net pay. Nah, net pay inilah ketebalan-ketebalan di dalam reservoir kita yang berisi dengan minyak dan gas. Gitu ya. Jadi yang awalnya tebal kita seperti ini, tidak semuanya berisi minyak dan gas. Tebal segini itu masih gross rock. Terus kita buang shell-nya, jadinya net sand. Kita buang lagi lebih banyak lagi shell-nya, jadinya net reservoir. Kita buang yang ada airnya, jadinya net pay. Jadi seperti itu teman-teman, perhitungan dari volumetric reserve yang kita punya. Tiga terakhir ya teman-teman. Decline curve analysis ini merupakan metode untuk memprediksi produksi kita di masa yang akan datang. Jadi kalau teman-teman tahu life cycle atau siklus kehidupan suatu lapangan atau suatu sumur, itu kira-kira digambar seperti ini. Pertama kita bor eksplorasi sumur wildcat dan sumur eksplorasi. Kemudian setelah kita dapat cadangan, kita tahu ada oil, kita bor banyak development well. Kemudian setelah kita bor, kita siapkan semua facility, kita produksi. Itulah namanya first oil. Dia naik terus produksi sampai akhirnya titik plateau, di mana dia produksinya konstan. Setelah sekian lama, masuklah ke fase decline. Jadi produksi kita mulai terus menurun sampai akhirnya habis dan abandon. Nah, reservoir engineer sangat berurusan dengan decline. Jadi kita harus bisa memprediksi lapangan kita akan mendecline sebanyak seberapa cepat dan seberapa jauh, seperti itu. Sama seperti mungkin para researcher atau matematikawan bisa memprediksi kapan sih COVID ini, COVID-19 ini akan decline, apakah 2020, 2021, 2022, kita tidak tahu. Tapi yang penting kita harus bisa menemukan metode decline seperti apa. Nah, reservoir engineer juga seperti itu, dan kita menggunakan decline curve analysis, ada harmonic, hyperbolic, eksponensial, tergantung karakter reservoir kita seperti apa. Nah, realnya seperti apa? Seperti ini. Jadi kita punya data tekanan produksi dari suatu sumur atau dari suatu lapangan, kemudian kita plot, kita buat grafik seperti ini, dan kita lihat perilakunya. Ada estimasi eksponensial, hyperbolic, dan harmonic. Kalau eksponensial kita lihat seperti ini, oh dia lurus seperti ini ya, kemungkinan dia terjal seperti ini. Estimasi minyak kita berarti dia lebih cepat habis karena dia terjal seperti ini. Itu metode pertama, eksponensial yang cenderung pesimis seperti itu ya, minyak kita cepat habis. Ada juga hyperbolik, dia lebih pede, lebih optimis gitu ya. Jadi minyak kita umur produksinya bisa lebih turun, tapi lebih lama. Nah, yang paling optimis adalah harmonik seperti ini. Jadi, lapangan kita produksinya masih lama habisnya. Nah, kemudian kita bisa juga lakukan ketiganya seperti di kasus ini. Ada eksponensial yang warna merah. Di sini ya datanya. Jadi, reserve-nya cuma 140.000 kalau dihitung dengan eksponensial. Harmonik paling tinggi 295.000. Hyperbolic
Katolik 250.000. Nah, dari sini ya, jadi kita harus bisa memprediksi reserve kita atau prediksi produksi kita seperti apa. Nah, dari sini kita tahu sebenarnya perusahaan kita itu bisa survive atau enggak. Kalau kita punya punya company, misalnya saya di Medco, dan kemudian estimasi, oh ternyata lapangan saya, misalnya lapangan Rimau ya kalau saya, oh produksinya sebentar lagi habis misalnya. Nah, kita bisa mengalokasikan investasi ke hal-hal yang lain gitu ya. Karena udah bersiap-siap, ternyata cadangannya udah mau habis, seperti itu. Oh, kita bisa beli lapangan lain. Kita harus ekspansi, seperti itu. Dari sini, teman-teman, dari decline curve analysis, kita bisa mengestimasi seperti apa produksi kita akan habiskah cepat atau masih lama. Nah, dua yang terakhir ya, material balance analysis. Ini ada banyak data numerik, tapi data ini semuanya ada terrecord di data produksi teman-teman. Jadi, cukup ambil data yang banyak itu, olah dengan software, biasanya softwarenya Embal. Ini persamaan matematik tidak perlu kalian hafal, karena engineer itu tidak pernah menghafal rumus. Engineer itu yang penting tahu konsep, paham, bisa menggunakan software, that's it. Itu engineer, bukan menghafal rumus ya teman-teman. Ini cukup untuk ya akademik sama pemahaman. Jadi bentuknya seperti ini, ilustrasinya. Reservoir kita itu diibaratkan sebagai satu buah tangki. Tangki ini punya minyak, tangki ini punya air, aquifer, gas, dan ke dalam tangki ini dimasukkan water injection, dimasukkan gas injection, dimasukkan aquifer, dan diproduksikan. Ada produksi air, produksi minyak, produksi gas. Dari semua data ini diperolehlah seperti ini. Jadi ini misalnya ilustrasi untuk software Embal. Saya nggak tahu, teman-teman mungkin sudah tahu ya. Jadi ini software yang paling banyak digunakan mungkin, paling cukup populer ya, Embal. Dibentuk simulasi sederhana seperti ini. Kemudian dia melakukan history matching atau matching tekanan supaya kita bisa tahu model kita ini bisa merepresentasikan reservoir atau tidak. Setelah matching, barulah kita lakukan prediksi atau forecast untuk memprediksi reservoir kita bisa bertahan seberapa lama, seberapa banyak minyak yang bisa kita dapatkan. Nah, yang lebih advance, yang lebih canggih lagi dari material balance analysis, itu adalah yang terakhir, reservoir simulation. Jadi kalau material balance itu mengibaratkan reservoir sebagai tangki, kalau reservoir simulation, itu dia mengibaratkan kumpulan dari tangki-tangki, gitu ya. Dia membentuk sebuah grid seperti sel-selnya di dalam Excel, gitu ya. Ada grid. Nah, masing-masing unit itu merepresentasikan seperti tangki material balance. Ini yang paling advance, yang paling puncak dari reservoir engineering analysis. Dan kalau kalian ingin menjadi reservoir engineer yang high caliber, gitu ya, yang sukses, yang dipertimbangkan, yang banyak dicari company, kalian perlu bisa melakukan simulasi. Ini dia mengcombine semua data, mulai dari seismik, mulai dari well, kemudian diolah menjadi model-model seperti ini, kan, dan dikembangkan sampai akhirnya flow simulation. Nah, di sini kita nggak bisa membuat ini sendiri, teman-teman. Sebagian besar ini dilakukan oleh geologis dan petrofisis. Jadi mereka mempersiapkan model reservoir atau model geological, sampai dapat di bagian sini, geological model, yang mencakup facies, porosity, saturasi, permeability. Kemudian kita buat grid-nya, pembatasan-pembatasan gitu ya, grading, supaya reservoir ini dipecah-pecah menjadi grid, dan dilakukan upscale, supaya komputer kita bisa lebih ringan gitu ya, melakukan perhitungan. Dan setelah di upscale, mulailah reservoir engineer masuk di sini, di zona flow simulation, teman-teman. Mereka udah mulai mensimulasi, history matching, kemudian akhirnya memprediksi produksi reservoir kita seperti apa, pressure-nya seperti apa. Oke, jadi sekian teman-teman, sedikit banyak, mungkin agak banyak ya, saya kurang tahu, mengenai practical reservoir engineering. Semoga itu bisa memberikan gambaran buat teman-teman, kira-kira reservoir engineer itu seperti apa sih, dan semoga bisa memberikan inspirasi supaya teman-teman tahu apakah mau melanjutkan studi kalian ke industri atau S2 misalnya ke reservoir engineering. Nah, saya tahu mungkin
dunia perminyakan atau topik-topik perminyakan bukan menjadi inti dalam studi teman-teman. Mungkin sebagian besar adalah teknik pertambangan, tapi percayalah teman-teman, teman-teman masih punya banyak sekali atau prospek yang sangat tinggi, asalkan kalian berani belajar, melanjutkan S2, atau nge-apply ke oil company. Oke, sekian dulu dari saya. Silakan saya kembalikan ke teman-teman panitia.